Inilah kondisi langit Bali Utara setelah 2 jam lalu ada letusan dentuman yang sangat keras sekali. Terdengar sampai ke Batu Riti, Umejero, Lemuke, Penglatan, dan seluruh Buleleng kayaknya mendengar dentuman yang sangat keras tersebut. Di medsos sudah banyak yang membicarakan. Ada yang mengatakan bahwa dentuman tersebut berasal dari meteor yang jatuh sebesar buah kelapa yang warnanya biru. Tapi benar atau tidak, saya kurang tahu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah sengaja pemboman di tempat pembuatan waduk yang ada di Jagrage, Kecamatan Kubu Tambahan. Semoga saja Buleleng khususnya dan Bali umumnya aman damai. Semoga ini adalah pertanda baik, bukan pertanda buruk.